Welcome to my channel, Penapa Sakti Sakti. Hello semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to my channel. Okay, pada video kali ini saya akan kongsikan bagaimana kita untuk membuat, mengedit banner YouTube dan macam mana upload banner YouTube kita kepada kita punya channel YouTube. Oke, okay? Yang pertama adalah kita perlu ada aplikasi Pixel Lab. Oke, okay? Yang ini di sebelah Ken Master warna biru huruf P. Oke, okay? Kemudian kita perlu buka lah untuk kita upload. Kita perlu buka. Di sini kita perlu cari tema. Tema contohnya saya guna tin, saya klik tin. Di sini dia ada new text. Dia ada new text, jadi kita kena tulis nama channel kita, oke. Letak yang pencil di sini. Kita letak nama channel kita. Contohnya channel saya penyapu. Oke, sorry 54 lah pula penyapu Sakti. Sakti, okay, this is my channel, channel names. Kemudian di bawah dia adalah N apps guide, okay. Di sini ada satu, bukan di sini, size-nya sangat besar. First kita kena kasih kecil dulu ya, kita kasih kecil size dia. Okay, tarik boleh tarik di sini. Tapi dia sangat kecil, jadi kita bagi dia sedikit besar lah, tambah sedikit size dia. Tambah sedikit size-nya. Oke, di sini sudah center. Klik right saja. Kemudian kita boleh buat align sini. Letak tengah. Oke, sepeda comel sedikit. Kemudian kita ubah font. Tulisan font dia. Di sini kita saya ambil amarant bold. Kasih oke saja, oke. Sekarang dia sudah di center, tidak terlalu kecil dan sedang-sedang lah size-nya. Oke, sekarang kita kasih color tulisan, klik color, klik warna merah, klik right. Kemudian kita bagi di tepi dia tuh color pula, klik stroke di sini. Bagi enable, oke, automatic. Di sini kita boleh pilih. Sama ada putih, atau merah, atau hijau. Tapi saya rasa sesuai kalau hitam lah, jadi saya klik right. Oke, ini adalah nama channel kita. Example nama channel saya, sudah sesuai. Dan nama ini juga tulisannya sudah di center. Sudah di tengah, jadi oke, sudah. Sekarang apa yang kita perlu adalah kita kena buat the size YouTube banner. Dan itu adalah kelebihan aplikasi ini, dia ada size banner YouTube ya. Kita klik sini, dia ada image size, klik sahaja. Ada present costume, okay. Di sini ada costume square, profile square, YouTube channel banner, okay. Kita klik YouTube channel banner ya. Okay, ini automatic size yang tepat, size yang tepat dengan YouTube channel banner kita. Oke, okay, klik oke saja. Sekarang ini otomatis sudah sama size. Size yang tepat. Oke, okay, jangan risau ya. Apa yang perlu kita buat next adalah kita cuma perlu save saja. Jangan risau. Kita save. Save as image ya, tapi untuk makluman lah. Bukan untuk makluman, untuk share. Oke, okay, contohnya tidak mau pakai yang background belakang nih. Oke, okay, boleh download apa-apa aplikasi, edit dulu gambar tuh comel-comel, save as image. Jadi bila mana mau guna gambar yang kita sudah edit, guna aplikasi edit lain tuh, gambar tuh kita boleh upload melalui from gallery ya, di sebelah kamera. Boleh upload di situ. Oke, okay, so saya continue lah. Save as image ah. Save to gallery. Jangan share, belum boleh, tidak boleh. Oke, okay, tadi sudah save as image kan, kita cuma keluar, don't worry. Kemudian untuk upload YouTube channel banner tuh, kita perlu masuk ke www.youtube.com. Jadi kita boleh guna menggunakan aplikasi Google atau Google Chrome lah. Oke, okay, di sini ada sudah
yang saya pernah buka sebelum ni. Di sini ada YouTube ya, saya cuma tinggal klik. Tengok di atas lah, www.youtube.com. Okey, tidak boleh guna aplikasi YouTube yang macam kita pakai selalu di teleponnya, auto macam ni, auto keluar. Itu tidak ada dia punya setting. Jadi, sebab kita guna ni, kita perlu guna request desktop site ya. Tekan yang anak panah ni, anak panah merah. Kita tarik ke bawah, di sini ada request desktop site. Kita perlu request desktop site untuk membolehkan kita upload kita punya banner ya. Kita klik dulu. Sekarang dia sudah berubah, dia sudah desktop site. Kita tunggu dia siap ya, sebentar. Oke, sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita pergi profile nih, klik your channel. Untuk upload kita punya banner, kita akan pergi your channel dulu. Dan ini saya akan ajar step by step sampai kita boleh upload. Oke. Sekarang saya sudah sampai di sini. Oke, di sini saya sudah ada, saya punya banner sedia sebenarnya saya sudah buat. Alright, tapi untuk lebih jelas, lebih faham, kita upload yang tadi kita buat tuh, yang baru tadi. Pergi ke customize channel, klik. Di sini kita boleh edit banner. Alright. Kita kasih zoom ya sedikit, klik pada gambar banner belakang tadi, dia ada pensil. Kalau gambar belakang saya ini tidak ada, yang banner saya ini tidak ada, pensilnya tetap akan keluar juga, misal cuma klik saja. Sekarang klik pensil tadi, pilih edit channel art. Oke, don't worry. Oke, seterusnya kasih kecil sedikit lah. Oke, di sini dia cakap upload foto. Oke, select a photo from your computer. Oke, klik saja. Klik di sini. Oke, apabila kita sudah sampai di sini pilih album, kita pilih gambar yang kita edit tadi di aplikasi Pixel Lab. Oke, sekarang saya buka saja ya. Oke, ini yang kita edit tadi, saya tinggal klik. Sekarang ini apa yang kita buat adalah kita upload gambar yang tadi itu, oke? Kita upload. Alright, sedang dalam proses. Oke, di sini dia ada perlihatkan pada kita, your channel art is going to look a bit different across device. Oke, kita punya channel nih, channel art kita akan nampak sedikit berbeza berdasarkan apa yang kita pakai lah. Contohnya desktop, dia gambarnya macam ni, di tepi TV di tengah dia akan nampak lebih besar, atau mobile dia akan nampak sedikit sahajalah di atas tu. Okey, ini adalah apa yang mereka tunjukkan, paparan untuk banner YouTube kita. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat, kita pergi adjust the crop. Okey, sekarang dia berada di tengah lah, itulah pentingnya kenapa bila kita buat nama channel kita akan letak di tengah. So, nanti dia akan macam ni, bila dia macam ni, dia ada petak kecil di atas tu, kita akan pastikan tulisan nama channel kita itu di tengah. Okay, make it at the center lah. Okay, now select di bawah tu, select ya, select sahaja. Sekarang dia sedang upload. Alright, sedang upload ya sih. Oke, kita punya banner yang tadi kita buat itu sudah di-upload, sudah masuk dan memang sangat tepat. Jadi bila mana kita mau buat banner, kita perlukan aplikasi Pixel Lab. Oke, jangan lupa download aplikasi Pixel Lab sebab sangat sesuai dan sangat membantu. Oke, selesai sudah ya. Dan sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh tanya saya. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Apa-apa persoalan boleh komen di bawah video ini. And thank you so much to all my subscribers, to all my supporters. And if you have any question, you can ask me. Just comment below this video. And jangan lupa like dan subscribe. Thank you.